semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils berita Manchester United terbaru, karena setiap Kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500.000 subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. MU bidik pemain Wolverhampton ini untuk gantikan Casemiro. Rumor siapa pengganti Casemiro di skuad Manchester United semakin berkembang. Terbaru, Manchester United digosipkan tertarik untuk memboyong Joe Gomez dari Wolverhampton untuk mengisi slot tersebut. Manchester United dan Casemiro belakangan ramai digosipkan akan berpisah. Setan Merah akan melepaskan sang gelandang ke Arab Saudi di musim panas nanti. MU sendiri tidak punya banyak stok gelandang tengah, alhasil mereka mulai berburu gelandang baru untuk memperkuat tim mereka. Dilansir The Mirror, MU kini mengarahkan radar mereka ke Wolverhampton. Mereka tertarik merekrut Joe Gomez untuk memperkuat tim mereka. Menurut laporan tersebut, MU sudah mengamati Gomez semenjak ia pertama kali pindah ke Wolverhampton di tahun 2022 silam. Gelandang asal Brazil itu bisa dikatakan beradaptasi cepat dengan sepak bola Inggris. Ia dengan waktu cepat mampu jadi starter di skuad Wolves. Di musim ini, ia juga mampu menyumbangkan 2 gol dan 1 assist bagi Wolverhampton. Itulah mengapa MU tertarik untuk memboyongnya ke Old Trafford. Laporan yang sama mengklaim bahwa kans MU untuk merekrut Gomez cukup terbuka lebar. Sang gelandang memang masih terikat kontrak di Wolverhampton hingga tahun 2028, namun ia punya klausul rilis di angka 50 juta pounds. Angka ini masih terjangkau untuk MU sehingga Setan Merah akan menyeriusi opsi untuk merekrut sang gelandang di musim panas nanti. Gomez sendiri dilaporkan bukan satu-satunya pemain Wolverhampton yang jadi incaran MU. Ada nama Ryan Aitnori dan Pedro Neto yang dilaporkan masuk radar Setan Merah di musim panas nanti. Mantap! Lisandro Martinez siap comeback lebih cepat di tim utama MU. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Lisandro Martinez dilaporkan bisa comeback lebih awal dari perkiraan. Seperti yang sudah diketahui, Martinez mendapatkan cedera di bulan lalu. Ia mengalami cedera lutut saat MU berhadapan dengan West Ham. Beredar kabar bahwa cedera yang dialami Martinez cukup parah, ia dilaporkan baru bisa comeback di tim utama MU jelang musim 2023-2024 berakhir nanti. Namun ada kabar gembira hadir bagi MU, ESPN melaporkan bahwa sang bek bisa pulih lebih cepat dari perkiraan. Laporan yang sama mengklaim bahwa Manchester United intens berkomunikasi dengan pihak timnas Argentina. Mereka berpesan agar Martinez tidak dilibatkan dalam pertandingan melawan El Salvador dan Costa Rica. Mereka takut cedera yang dialami sang bek berpotensi kambuh. Itulah mengapa mereka berharap Lionel Scaloni hanya memberikan latihan intensitas tinggi tanpa melibatkannya di dalam pertandingan. Jika tidak ada kendala, Martinez akan comeback di akhir bulan ini. Ia akan dilibatkan Erik ten Hag saat MU berhadapan dengan Brentford di ajang Premier League. MU terdepan untuk deretkan jasa Ronald Araujo. Spekulasi masa depan Ronald Araujo memasuki babak baru. Manchester United dilaporkan kini jadi tim terdepan untuk mendapatkan jasa sang bek. Araujo merupakan pemain didikan Akademi Barcelona. Ia berhasil menembus tim utama Barcelona dan kini jadi starter di jantung pertahanan Las Azulgrana. Performa apik Araujo ini menarik perhatian sejumlah klub top Eropa. Manchester United dan Bayern Munchen dilaporkan berminat untuk memboyong sang bek di musim panas nanti. Dilansir Sport, Araujo kini lebih berpotensi pindah ke Inggris. MU dikabarkan mengungguli Bayern untuk jasa sang bek. Menurut laporan tersebut, Bayern Munchen saat ini mundur dari perburuan Araujo. Ada 2 alasan mengapa Bayern tidak jadi merekrut Araujo. Yang pertama karena mati delih, kemungkinan besar bertahan di musim depan, sehingga mereka tidak perlu membeli bek tengah baru. Di sisi lain, Bayern merasa harga sang bek terlalu mahal, sehingga mereka memilih mundur dari perburuan sang bek. Menurut laporan yang sama, Barcelona saat ini menunggu MU untuk menawar Araujo. Las Azulgrana membandrol sang bek cukup mahal, mereka menginginkan sekitar 80 juta euro untuk jasa sang bek. MU dikabarkan masih pikir-pikir untuk menembus harga itu, karena mereka menilai sang bek terlalu mahal untuk ditebus. Dalam wawancara terbarunya, Araujo mengeluarkan pernyataan yang menarik. Ia mengaku tidak yakin dipertahankan Barcelona mengingat tim asal Katalunya itu lagi mengalami kesulitan ekonomi.
Gak dipanggil Southgate, Luke Shaw tetap gabung skuad Inggris. Musim 2023-2024 ini tidak begitu bersahabat bagi Shaw. Pemain Manchester United ini dihantam cedera kambuhan sejak awal musim, memaksanya absen panjang. Shaw sempat menunjukkan progres positif di awal tahun 2024 ini, tapi dia kembali cedera di bulan Februari. Alhasil, Shaw tidak bisa turun bermain dalam 6 pertandingan terakhir MU. Kini, Shaw menunjukkan inisiatif untuk membantu timnas Inggris, sepertinya dia membidik kesempatan tampil di Euro 2024 nanti. Terbaru, laporan Manchester World menyebut bahwa Shaw tetap bergabung bersama skuad Inggris dalam persiapan dua laga di Jeddah International Maret 2024 ini. The Three Lions dijadwalkan menghadapi Brazil dan Belgia di laga uji coba. Nama Shaw sebenarnya tidak masuk dalam daftar skuad yang dipanggil Gareth Southgate, namun dia tetap pergi ke St. George's Park, lokasi skuad Inggris tengah bersiap menghadapi dua pertandingan tersebut. Shaw tentu akan menjalani latihan sendiri, yaitu untuk tetap melanjutkan program rehabilitasi individunya. Shaw tidak akan berlatih bersama tim, tapi mungkin dia tetap menerima materi non-fisik yang disiapkan Southgate. Artinya, andai pulih tepat waktu, kemungkinan Shaw akan dipanggil bergabung dengan skuad final Inggris. Keputusan ini cukup beresiko mengingat Shaw baru menempuh 15 penampilan di semua kompetisi untuk MU musim ini. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.